Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Jadi hari ini saya mau coba mancing lagi. Cuma ini sungainya udah kering Mas Bro, udah putus-putus ya. Kita cari-cari aja, semoga nanti ketemu spotnya itu yang agak dalam ya. Nah, ini jalan menuju ke spotnya Mas Bro. Ini yang sering saya pancing sih, soalnya saya kemarin itu main di kampung daerah Stoli itu lama banget Mas Bro ya, sekitar 1 minggu lebih. Jadi saya pulang itu nyari sungainya yang pasti-pasti aja ya, biar besok bisa upload. Oke, kita langsung menuju ke spotnya. Oke, ini spotnya Mas Bro. Cuma ini udah surut sekali nih ya. Sungainya udah putus-putus Mas Bro. Tuh ya, ikannya pada di bawah kayu-kayu itu. Nah, lihat airnya. Ada ombak-ombaknya itu di bawah-bawah sana. Kita cari yang agak padang Mas Bro ya, yang penak dipancing. Nah, itu kayak gitu agak susah ya. Ini saya kelamaan kemarin tuh main ke kampung ya, jadi pulang-pulang ini sungainya pada asat semua Mas Bro. Kering. Ini udah putus, udah nggak ngalir ini Mas Bro. Kita coba dekatin. Nah, ini ikan tadi ya. Oh, ikan Mas Bro. Ini ikan. Ikan apa tuh? Ini nggak usah dipancing, di gogo aja ya Mas Bro ya. Saya nggak ada temennya, saya kalau ada temennya tak gogo Mas Bro. Kita coba. Loh, lari kemana tadi? Lari ke sana Mas Bro. Itu babon itu Mas Bro, sampai budak mana. Oke, kita cari spot yang agak dalam dikit, kita pancing, semoga mantep ya. Untuk umpannya ini saya pakai daging ayam seperti biasa. Daging ayam. Terus kita tambahkan ini, semprot-semprot pakai Neuratractan Mas Bro. Produk dari Alwestrack ya. Kita coba, ini mantap banget kalau buat mancing ikan-ikan liar, terus ikan kolam ya. Cuma saya belum pernah nyoba mancing ikan di kolam sih. Karena di sini tuh nggak ada kolam pemancingan Mas Bro. Ya, kita mancingnya itu ya ikan-ikan liar terus Mas Bro. Oke, kita langsung coba. Untuk cara pemakaiannya itu mudah banget sih, karena saya nggak bawa wadah ya, jadi tak semprotkan Mas Bro. Tak semprotkan satu persatu seperti ini. Nah, kita tinggal semprot-semprot seperti ini aja. Nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 kali aja udah cukup. Ini nanti aromanya itu akan menyebar dan mengundang ikan Mas Bro ya. Oke, kita langsung cemplungkan. Semoga langsung dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimakan Mas Bro. Uyuh, mantep banget Mas Bro. Baru nyemplung ya. Emang Neuratractan jos gandos.
Makan lagi mas tuh. Wah, lepas. Masih kayunya. Lepas lagi, banyak kayunya mas bro. Makan aku. Wah, babon. Gede mas bro. Ada. Mantap. Ini iseng-iseng lempar ke situ mas bro. Ini yang udah truk tam. Nah ya, ini dangkal sekali ini cuma satu jengkal mas bro, satu jengkal. Oke kita lempar. Soalnya emang airnya juga udah dangkal sekali. Ini kalau ada temennya aja nggak tak pancing mas bro, tak go, langsung dimakan. Waduh, gue lari ke sana mas bro. Ngoloh lepas. Lepas ikannya daerah sana. Nih semprot lagi mas bro. Semprot lagi. Kita tunggu. Dimakan itu mas bro. Langsung dimakan lagi. Nyangkut di sana mas bro. Kita ambil dulu mas bro ya. Mantap. Masuk dimakan. Gabus. Mantap.
Aduh, lepas lagi mas bro. Oke mas bro, kita pulang dulu. Ini hasilnya banyak banget. Mungkin 4 kiloan mas bro. Mantap ini, kalau kebanyakan juga saya nggak habis, kita pulang aja ya. Mantap. Kita pulang dulu. Hasilnya udah sangat memuaskan sekali mas bro ya. Neora traktan memang jos. Apalagi dicampur sama daging ayam ya, tambah mantap. Tak ada yang plastik. Oke, kita pulang.